kita mengadakan kajian sejarah Islam yang merupakan bagian dari serial Tinta Emas Sejarah. Dan tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah Bayezid Adli, Sultan Utsmani yang adil, yang rentang tahunnya adalah 886 sampai 918 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 1481 sampai 1512 Masehi. Dan kita tahu bahwasanya Sultan Bayezid Adli ini adalah putra dari Sultan Muhammad Al-Fatih, yaitu putra Fatih Al-Qustantiniyah, yaitu putranya penakluk Konstantinopel. Ikhwani fillah rahimakumullah, tema yang kita bahas ini sangat penting karena ini berkaitan dengan nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang penaklukan Konstantiniyah dan Rumiyah, di mana di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari Abu Kubel bahwasanya suatu ketika Amr bin As radhiyallahu anhu ditanya tentang kota manakah yang akan ditaklukkan terlebih dahulu dari dua kota, maka Amr bin As radhiyallahu anhu memberikan jawaban berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Madinatu Hirakli tuftah awalan ai Konstantiniyah. Jadi kota Konstantinopel ataukah kota Roma yang akan ditaklukkan terlebih dahulu? Jawaban Nabi Muhammad SAW adalah kotanya Heraklius, yaitu Konstantinopel yang akan ditaklukkan terlebih dahulu. Nah, hadis ini mengisyaratkan bahwasanya setelah upaya keras sejak masa Nabi Muhammad SAW untuk membuka wilayah Bizantium Romawi Timur yang ada di Syam melalui pengiriman 3 panglima perang dalam Perang Mu'tah yang terjadi pada Jumadil Awal 8 Hijriah yang dipimpin oleh Zaid bin Harisah, kemudian gugur digantikan oleh Ja'far bin Abu Talib, kemudian digantikan oleh Abdullah bin Wahhah, dan ketiga-tiganya gugur sebagai syuhada. Itu adalah Perang Mu'tah. Mu'tah adalah suatu tempat yang termasuk bagian wilayah Syam, dan Syam pada saat itu adalah wilayahnya Bizantium Romawi Timur yang pusat kekuasaannya berada di Konstantiniyah, Konstantinopel. Nah, setelah 3.000 pasukan perang harus melawan 200.000 pasukan Bizantium yang merupakan gabungan 100.000 dari Bizantium, 100.000 pasukan dari Gosan, ya, hampir saja pasukan Islam terkalahkan. Kemudian setelah kembalinya Khalid bin Walid ke Madinah, hanya berselang 2 tahun saja, Nabi Muhammad SAW ingin melakukan futuhat atas Syam, yaitu dalam perang Tabuk yang terjadi pada tahun 9 Hijriah. Dan itu Tabuk juga termasuk wilayah Syam, bagian dari wilayah Bizantium Romawi Timur. Adapun Bizantium Romawi Timur ini adalah sebuah nama yang disebut di dalam Al-Quran, yaitu surah Ar-Rum, surat yang ke-30. Dan tentang perang Tabuk ini banyak ayat diturunkan dalam surah At-Taubah. Masya Allah. Jadi seakan-akan mengisyaratkan Nabi Muhammad SAW sendiri ingin melakukan futuhat ke wilayah Bizantium, membebaskan Baitul Maqdis, dan bahkan seakan mengarahkan pada Konstantiniyah. Akan tetapi karena pemberitahuan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menaklukkan Konstantiniyah bukan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi seorang pemimpin yang disifat oleh beliau adalah Ni'mal Amir Amiruha wa Ni'mal Jaish Dalikal Jaish. Siapa Amir itu tidak diketahui secara pasti, sehingga memberikan semangat luar biasa bagi para pemimpin masa berikutnya, baik di masa Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah,
Turki Seljuk Rum sampai masanya Daulah Islam Turki Utsmaniyah. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, dan ternyata upaya ini membutuhkan perjuangan yang sangat keras. Bagaimana tidak? Sementara Bizantium itu sebuah imperium yang sangat besar, yang sangat kuat, wilayahnya mencakup Eropa Timur, kemudian Syam, termasuk Anatolia, kemudian termasuk berkuasa di Laut Mediterania, itu Laut Tengah, Laut Hitam, dan Merah, termasuk mencakup Afrika Utara yang sebelah timur, itu mencakup Mesir, Habasa, Sudan, Apamudia, kemudian juga Tunisia. Itu termasuk bagian dari wilayah Bizantium. Nah, maka di dalam buku yang telah kami tuliskan ini, yang masih dalam proses sekitar 50%, 117 halaman, Bayazid Adri ini ayahnya Sultan Salim. Ya, ayahnya Sultan Salim. Di awal buku ini kami memberikan penjelasan yang ringkas tentang bagaimana berdirinya Kesultanan Utsmani. Jadi saat itu masih berupa kesultanan, belum kekhilafahan. Ya. Kenapa? Karena saat itu Abbasiyah walaupun runtuh pada tahun 1258, tapi keturunan dari Abbasiyah masih ada dan hidup di Mesir di bawah kekuasaan Mamluk, dan khalifah itu tetap berkuasa walaupun hanya simbol saja, karena hakikat kekuasaan berada di tangan para sultan dari kalangan Mamluk sampai tahun 1517 masanya Sultan Salim bin Bayazid Adli. Nah, maka banyak hal yang terjadi di masa ini. Setelah perang Manzikert, Alip Arsalan berhasil melibas pasukan Salibis, bahkan Sultan Bayazid I ditawan. Nah, terjadi perebutan kekuasaan di antara para putranya. Ada yang namanya Musa, Sulaiman, Aisyah, dan juga yang paling bungsu namanya Muhammad Jalabi. Nah, dalam pertarungan perebutan kekuasaan antar saudara selama 11 tahun, 1403 sampai 1413, Sultan Muhammad Jalabi berhasil mendirikan kembali Daulah Utsmani dan berkuasa sampai tahun 1421. Jadi beliau disebut-sebut sebagai pendiri Daulah Utsmani yang kedua setelah wilayahnya dicabik-cabik oleh Timur Leng. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, setelah Sultan Bayazid I wafat digantikan kekuasaannya Turki Utsmani, yaitu oleh Muhammad Jalabi, setelah melalui pertarungan melawan saudara-saudaranya berhasil berkuasa sampai 1421. Setelah beliau wafat, maka digantikan oleh putranya namanya Sultan Murad II. Sultan Murad II inilah ayahnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, di masa berikutnya Sultan Murad II memperkuat persenjataan dan memperhebat strategi perang serta memperbanyak jumlah pasukan mujahidin. Tujuannya hanya satu, bagaimana bisa menaklukkan Konstantinopel. Nah, termasuk juga menggalakkan senjata meriam yang sangat terkenal pada saat itu. Beliau berkuasa dari tahun 1421 sampai 1451, dan salah satu peperangan yang sangat dahsyat dan terkenal di masa itu adalah Perang Pentalaria, di mana Sultan Murad II perang melawan Raja Katolik Hungaria namanya Ladislaw. Nah, awalnya beliau ini setelah peperangan sempat kalah, kemudian juga kematian putranya, beliau ini ingin mengasingkan diri, menggunakan waktu sisa hidupnya untuk ibadah fardiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyerahkan kekuasaan kepada Muhammad II yang satu masih sangat belia. Nah, kemudian digunakan kesempatan ini oleh Salibis Eropa
ada yang namanya Kardinal Sesar ini mempengaruhi Raja Katolik Ladislaw supaya mengkhianati perjanjian damai yang dibuat antara Raja Katolik Ladislaw dengan Sultan Murad II. Pada saat perjanjian itu, Sultan Murad II mengangkat Mushaf Al-Quran dan juga Raja Ladislaw mengangkat Bebel, sumpah untuk gencatan senjata damai dalam sekian tahun. Nah, maka beliau Sultan Murad II merasa tenang dengan perjanjian damai itu, menyerahkan kekuasaan sementara kepada Sultan Muhammad II, yaitu Mehmed II atau yang kemudian dikenal sebagai Al-Fatih. Akan tetapi, Kardinal Sesarin ini memandang inilah kesempatan emas untuk menghancurkan kekuatan Daulah Islam Utsmani karena dipimpin oleh seorang remaja yang belum berpengalaman sama sekali. Kemudian dia mempengaruhi Paus, penguasa Katolik Eropa Barat, agar supaya mengerahkan pasukan gabungan dari negara-negara Salibis untuk menghancurkan kekuatan Daulah Utsmani. Maka karena keadaan yang sangat genting, maka Sultan Muhammad I meminta kepada ayahnya agar supaya memimpin perang. Ada suatu ungkapan yang sangat terkenal dari Sultan Muhammad II ini kepada ayahnya. "Wahai ayah, jika engkau adalah seorang sultan, maka angkatlah aku untuk memimpin pasukan perang melawan Salibis Eropa. Akan tetapi jika engkau telah menyerahkan sultan ini kepadaku, maka aku memerintahkanmu untuk menjadi panglima perang membawa pasukan Islam memerangi Salibis Eropa." Nah, singkat cerita, Murad II berhasil menghancurkan kekuatan Salibis Eropa, khususnya dari Kerajaan Hungaria. Pada saat itu, naskah perjanjian diangkat oleh Sultan Murad II. Inilah perjanjian damai yang telah mengkhianati. Maka dengan mengangkat sumpah untuk menghancurkan kekuatan Salibis Barat itu, dia menantang duel terhadap Ladislaw yang mengkhianati perjanjian. Maka Sultan Murad II berduel dengan Raja Katolik Ladislaw. Dalam duel tersebut, dengan pertolongan Allah, maka Sultan Murad II berhasil menancapkan tombak kepada badan Raja Katolik Ladislaw sehingga dia tersungkur. Kemudian ada salah seorang pasukan Islam yang mengambil pedang lalu ditebaskan pedang itu ke lehernya sehingga putus. Maka kepala ini ditusuk dengan tombak lalu diangkat ke atas untuk menakut-nakuti pasukan Salibis Hungaria. Melihat kepala raja mereka yang sudah putus dalam keadaan mati, mereka jatuh mentalnya sehingga mereka dalam peperangan tersebut kalah dan pasukan Islam berhasil menghancurkan kekuatan Salibis Hungaria dan sisa kekuatan mereka lari tunggang langgang. Itu awal menjelang penaklukan Konstantinopel. Nah, setelah berlalunya masa tahun 1451, tampuk kekuasaan diserahkan kembali kepada Sultan Muhammad II yang singkat cerita pada 29 Mei hari Selasa tahun 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel. Dan untuk merealisasikan nubuah Nabi Muhammad SAW yang berikutnya, yaitu menaklukkan Roma, maka beliau melakukan futuhat-futuhat yang sangat banyak sekali. Sampai akhirnya pada tahun 1480, beliau memerintahkan Wazir Adam, yaitu Grand Wazir yang namanya Gedik Ahmad Pasha, membawa pasukan perang untuk menuju ke Otranto. Mana itu Otranto? Otranto itu bagian dari Tenggara Italia yang dekat dengan Napoli dan juga agak dekat dengan Roma. Maka pasukan Gedik Ahmad Pasha ini berhasil menghancurkan kekuatan Salibis Italia sampai akhirnya berhasil menguasai Otranto tahun 1480. Maka Eropa gempar lagi setelah jatuhnya Konstantinopel.
yang merupakan pusat kekuasaan politik Katolik Eropa Timur, maka Itali yang di dalamnya terdapat kota Roma, yaitu Vatikan Roma Italia, pusat kekuasaan Katolik Eropa Barat, hampir saja jatuh di tangan Daulah Utsmani. Maka Paus sangat gemetar. Orang-orang Eropa Salibis Barat itu juga sangat khawatir. Nah, penaklukan Otranto ini sebenarnya jembatan emas untuk menuju penaklukan terhadap Roma, karena jaraknya sudah dekat. Walaupun pada saat itu penguasa Napoli, yaitu di bawah Ferdinand dan juga putranya itu Afonso, berusaha keras mempertahankan wilayah Italia yang masih tersisa dari serangan-serangan pasukan Utsmani. Nah, akan tetapi hanya berselang sekitar satu tahun, yaitu 1481, tepatnya 3 Mei, Sultan Muhammad Al-Fatih keburu wafat secara tiba-tiba. Dan pada saat itu pada beliau sedang mengerahkan pasukannya untuk menuju suatu tempat yang tertentu, tidak ada yang mengetahui. Nah, ini wafatnya misterius ya. Para ahli sejarah telah banyak membahasnya. Akan tetapi wa alam bisawab, hanya Allah yang tahu pasti. Karena seandainya satu Roma itu berhasil jatuh ditaklukkan, ya sudah, barangkali tidak akan terjadi imperialisme dan kolonialisme bangsa-bangsa Eropa Salibis Barat terhadap seluruh wilayah umat Islam di seluruh dunia. Akan tetapi qadarullah, karena Allah telah menghendaki di dalam sejarah peradaban manusia, Roma belum berhasil ditaklukkan. Maka menjadi PR besar umat Islam seluruh dunia. Ikhwani fillah rahimakumullah. Maka wafatnya Muhammad Al-Fatih 1481 tanggal 3 Mei, Sultan Bayezid Adli berusaha melanjutkan futuhat atas Italia, khususnya Roma. Akan tetapi salah satu hambatan yang terbesar saat itu, terjadi konflik internal, yaitu perebutan kekuasaan dengan adik tirinya yang namanya Syahzade Cem atau Pangeran Cem. Pangeran Cem ini putranya Al-Fatih juga. Sultan Bayezid Adli juga putranya Al-Fatih dari ibu yang berbeda. Nah, sekarang apa yang kami sampaikan itu baru pengantar ya. Kita baru masuk pembahasan awal ini. Siapakah Bayezid Adli? Bayezid Adli ini putra Muhammad Al-Fatih yang ibunya Bayezid itu bernama Aminah Gulbatur Hatun. Beliau lahir di Demotika Trich, masih wilayah Utsmani yang berada di Semenanjung Balkan dekat Adrianopel. Nah, Bayezid ini lahir pada 1447. Riwayat lain menyebutkan 1448. Kalau kita komparasikan dengan sejarah Islam di tanah Jawa yang satu masa dengan itu, hampir sama tahun kelahirannya dengan Sultan Fatah. Sultan Fatah lahir pada 1448, Sultan Bayezid II lahir pada 1447 atau 1448. Dan Sultan Fatah berkuasa di tanah Jawa sampai 1518, sedangkan Sultan Bayezid Adli berkuasa sampai 1512, sehingga hampir tepat satu masa yang harus kita pahami itu. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, Bayezid Adli kenapa disebut Adli? Salah satu gelar beliau adalah Adli karena sangat terkenal keadilannya dalam memberikan suaka politik, memperlakukan orang-orang Islam, terutama sekali akibat pembantaian Katolik Spanyol, yaitu Ratu Isabella yang setelah menikah dengan Raja Ferdinand dari Andalusia Spanyol, melakukan pembantaian terhadap umat Islam dan Yahudi di Andalusia pada tahun 1492.
Nah, banyak orang Islam yang menyelamatkan diri sampai ke Eropa Utara, maksudnya Afrika Utara, dan juga masuk ke Eropa Timur, wilayah Utsmani. Demikian juga sebagian orang Yahudi ikut perjalanan Christopher Columbus sampai ke benua Amerika, sebagian mereka menuju ke Belanda, sebagian mereka masuk ke wilayah Utsmani, mohon perlindungan kepada Sultan Bayezid Adli agar diberi jaminan keamanan di wilayah kekuasaannya. Maka perlakuan terhadap ahli zimmah inilah yang kemudian menyebabkan Sultan Bayezid dikenal sebagai Sultan Bayezid Adli atau Adil. Faham ya? Nah, kemudian gelar lain yang diberikan kepada beliau adalah wali. Kenapa? Karena beliau ini cenderung lebih suka ibadah fardiyah kepada Allah, lebih cenderung zuhud terhadap dunia dan kekuasaan. Karena apa yang beliau pelajari sejak kecil tentang Al-Quran dan hadis, kemudian ilmu tentang adab, dan beliau dekat dengan para ulama dan sangat mengenal Allah, sehingga beliau lebih disibukkan dengan ibadah fardiyah. Dan dibandingkan dengan ayahnya itu Al-Fatih, maka lebih banyak berperang Muhammad Al-Fatih daripada peperangan yang dilakukan oleh Sultan Bayezid Adli. Dan oleh karena itulah beliau lebih mencintai perdamaian daripada perang. Walaupun demikian, kita akan lihat dan kita saksikan di dalam sejarah beliau, ternyata juga beliau karena keadaan menuntut sesuatu menyebabkan beliau juga akhirnya terjun dalam banyak pertempuran. Ikhwani fillah rahimakumullah. Bayezid Adli ini karena lahir di Demotika, suatu istana, dan di situ diasuh oleh ibunya yaitu Aminah Gulbatur Hatun sampai usia 10 tahun. Dan sudah menjadi kebiasaan di dalam daulah Islam Utsmani bahwa anak-anak sultan yang masih kecil sejak lahir sampai usia 7-10 tahun itu diasuh oleh ibunya. Nah, ketika sudah mencapai usia 7-10 tahun atau kira-kira usia baligh, itu sudah dididik, dilatih menjadi pemimpin. Jadi betapa Sultan Utsmani itu mempersiapkan kepemimpinan generasi ke depan sejak usia sangat belia. Coba bayangkan, Bayezid Adli itu usia 10 tahun itu sudah menjadi gubernur. Bayangkan, usia 10 tahun itu anak SD sekitar kelas 5 itu sudah menjadi gubernur. Dan demikian pula pada tahun 1457 ketika Daulah Utsmani berada di bawah kekuasaan Sultan Muhammad Al-Fatih, beliau menuju ke suatu wilayah tertentu bersama para pembesar negara untuk mengadakan seremonial serah terima jabatan kekuasaan dari Muhammad Al-Fatih, mengangkat putranya yang bernama Bayezid sebagai amir di daerah Amasa, Sifat, dan Tokat. Kemudian putra yang lain yang namanya Pangeran Jem atau Sejadi Jem ini diserai wilayah di daerah Konya dan Karaman. Ini wilayah masih masuk Anatolia, masih masuk Asia. Pada saat itu masih kecil. Nah, dan untuk membantu memberikan pengarahan dan nasihat, para ulama juga dikirimkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih untuk mendampingi, untuk membimbing, untuk memberikan nasihat kepada para amir kecil ini. Dan sudah menjadi kebiasaan pula di dalam Daulah Utsmani, ketika Sultan itu wafat, maka putra mahkota yang merasa punya hak mewarisi kekuasaan Sultan, siapa yang paling cepat menuju ke Istanbul, maka dialah yang akan menjadi sultan berikutnya sebagai pengganti. Maka ada kecenderungan bahwa putra-putra mahkota yang ditempatkan
di wilayah dekat dengan Istanbul, maka itu ada suatu kecenderungan dialah yang kala akan menggantikan sultan setelah wafatnya sebagai Sultan Daulah Utsmaniyah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Demikian pula yang terjadi pada Bayezid Adi dan Syekh Yazid Jemini. Ketika Sultan Muhammad Afati wafat, maka tidak segera diberitahukan kepada Bayezid Adli maupun Jem. Akan tetapi Wazir Adam yang berasal dari Karaman yang namanya Ahmad Pasha, itu namanya Mehmet Pasha, memberikan informasi secara rahasia kepada Pangeran Jem agar supaya menuju Istanbul, dan ini agar supaya tidak diketahui oleh Bayezid. Akan tetapi berita rahasia ini ternyata bocor sampai ke pasukan elit Janissari. Maka pasukan elit Janissari tidak terima dengan rencana Wazir Azam ini. Maka setelah mendengar berita ini, pasukan elit Janissari mencari-cari Wazir Azam, kemudian setelah berhasil menangkapnya, kemudian dibunuh. Itu sudah biasa di dalam sejarah Utsmani begitu. Pasukan Janissari itu membunuh sultannya sendiri, ya, bahkan sultannya sendiri itu dengan suatu cara tertentu. Ya, ketika sultan masih kecil begitu, ada di dalam sejarah Utsmani keadaan seperti itu. Nah, termasuk ini Wazir Azam. Wazir Azam itu semacam perdana menteri, ya. Maka pasukan Janissari segera mendorong Bayezid Adi agar segera menuju Istanbul. Akhirnya pada tanggal 20 Mei tahun 1481, Bayezid Adli dinobatkan sebagai Sultan Daulah Utsmaniyah menggantikan Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, keadaan ini menyebabkan Pangeran Jem tidak terima. Ya, inilah yang menyebabkan konflik internal, perang antar putra Al-Fatih yang menyebabkan upaya Futuhat Roma itu tidak berhasil sampai sekarang, sampai hari ini. Kenapa terjadi demikian? Karena Pangeran Jem sendiri termasuk seorang putra Al-Fatih yang suka berperang, sementara Bayezid Adi itu kurang begitu suka berperang. Akan tetapi ketika Bayezid Adi sudah menjadi sultan dan dituntut oleh Syekh Yazid Jem agar membagi wilayah kekuasaan menjadi dua, agar Sultan Bayezid Adli berkuasa di Eropa, yaitu daerah Semenanjung Balkan, sementara dirinya berkuasa di Anatolia Asia. Jadi Sultan Bayezid Adli dituntut oleh Syekh Yazid Jem agar membagi wilayah Utsmani menjadi dua bagian. Apa sikap dari Sultan Bayezid Adli? Jelas, tuntutan semacam ini akan menyebabkan kehancuran Daulah Utsmaniyah. Maka beliau jelas menolak tawaran itu, sehingga terjadi perang saudara antara Sultan Bayezid Adi dengan adik tirinya yaitu Pangeran Jem. Dan bahkan Pangeran Jem ini berusaha menghimpun kekuatan khususnya mempengaruhi Qasim Bey dan para pengikutnya dari Karaman agar menghimpun kekuatan melawan pasukannya Sultan Bayezid Adi. Nah, sehingga pecah pertempuran di Janissehir yang menyebabkan kekalahan Pangeran Jem. Lalu beliau menuju ke Mesir yang saat itu Sultan Mamluk adalah Qutbay. Dan ini menarik sekali karena disebutkan oleh penulis terkenal tentang sejarah Islam, yaitu Imam Suyuti di dalam Tarikhul Khulafa, dan juga beliau dikenal sebagai ahli tafsir Al-Quran. Salah satu karyanya adalah Tafsir Jalalain. Jadi beliau Imam Suyuti hidup di masa ini, karena beliau dari Mesir dan wafat pada tahun 1505. Di dalam Tarikhul Khulafa bagian akhir menyebutkan demikian, wafiha waroda al-khobar bimauti Muhammad, bimauti Sultan Muhammad bin Osman
Malikurum ikat tatala baina waladaihi wa qalaba ahaduhuma wa qarra fi mamlakah wal akhar daba ila misra. Jadi pada tahun itu, yaitu pada tahun 1481, terdengar berita wafatnya Sultan Muhammad bin Utsman Malikurum. Jadi Imam Suyuti menyebutnya sebagai Malikurum, yaitu Raja Romawi. Dan setelah kematiannya terjadi perang antara dua anaknya, yang satu memenangkan yang lain, yang menang menetap di kerajaannya yaitu Sultan Bayezid Adli di Istanbul, sedangkan yang lainnya pergi menuju ke Mesir. Lalu diterima oleh Sultan Mamluk yaitu Sultan Qutbay. Setelah itu Pangeran Jem ini menuju ke Syam, lalu ke Hijaz, masuk Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ya, nah baru diceritakan di situ, hanya singkat, hanya satu paragraf saja di Tarikhul Khulafa itu. Nah, baru kemudian Pangeran Jem ini tadi menghimpun kekuatan bersama Qasim Bey untuk melawan Sultan Bayezid. Nah, setelah kekalahan Pangeran Jem ini, Qadarullah ya, entah bagaimana bisa beliau itu malah justru menuju ke Pulau Rhodesia. Padahal Pulau Rhodesia ini terkenal pulaunya Saint Johannes, markasnya pasukan salibis yang sangat terkenal yaitu Knecht Templar, yaitu sisa-sisa pasukan salib itu di Pulau Rhodesia. Bagaimana bisa Pangeran Jem malah menuju ke sana? Bisa mempengaruhi Saint Johannes agar membantunya untuk menggulingkan kekuasaan Sultan Bayezid Adli. Kan sangat mengerikan keadaan itu. Bagaimana bisa mengajak orang kafir untuk memerangi kakaknya sendiri untuk merebut kekuasaan Daulah Utsmani? Akan tetapi dalam waktu yang sama ternyata Sultan Bayezid Adli sudah menjalin perjanjian damai dengan Pulau Rhodesia, yaitu di bawah pimpinan Saint Johannes tadi. Maka Pangeran Jem ini akhirnya dimanfaatkan sebagai alat politik untuk melemahkan Daulah Utsmaniyah. Dalam sisi yang lain, Sultan Bayezid Adli sendiri mengalami dilema terhadap adik tirinya ini. Kalau ini dilepas, nanti akan berusaha menggulingkan kekuasaan Bayezid Adli. Kalau dibiarkan saja akan dimangsa oleh para penguasa salibis Eropa untuk barang gadai, dijadikan barang gadai untuk melemahkan kekuasaan Utsmani. Nah, akan tetapi sikap bijak yang dilakukan oleh Sultan Bayezid Adli adalah supaya Saint Johannes tetap menahan, menjadikan Pangeran Jem sebagai tawanan di Pulau Rhodesia. Kemudian untuk keperluan kebutuhannya dikirimkanlah uang sebesar 40 ribu dukat, yaitu mata uang Utsmani masa lalu, untuk membiayai kehidupan Pangeran Jem ini di Pulau Rhodesia. Nah, dalam waktu yang sama penguasa Katolik Hungaria dan Austria berusaha keras mempengaruhi Saint Johannes agar Pangeran Jem itu dimanfaatkan, dijadikan barang gadai untuk menundukkan Sultan Bayezid Adli. Nah, Sultan Bayezid Adli minta agar supaya permintaan, tuntutan atau keinginan dari penguasa Hungaria maupun Austria jangan dipenuhi oleh Saint Johannes. Meskipun demikian, ternyata Saint Johannes justru mengirimkan Pangeran Jem ini ke Paus, kepada Paus Sixtus VI, yaitu penguasa Katolik di Eropa Barat yang kedudukannya berada di Roma, Vatikan, Italia. Jadi Pangeran Jem itu sampai ke Roma, Italia bukan untuk menaklukkan, tetapi statusnya malah jadi tawanan. Nah, ini dipermainkan begitu terus. Nah, sampai suatu ketika
Sultan Bayat Adi sendiri merasa khawatir dengan keselamatan Pangeran Jem ini. Dan akhirnya diminta, digedaklah istilahnya orang Jawa, supaya memberikan bayaran yang besar kepada Paus untuk jaminan keamanan terhadap Pangeran Jem ini. Dalam waktu yang sama, di Eropa Barat pecah pertempuran antara Prancis melawan Inggris, yang mana karena ambisi dari Prancis ingin menguasai Napoli, sementara pertempuran antara Prancis dengan Inggris dihentikan karena pada saat itu Charles VIII itu adalah penguasa Prancis ya, melakukan serangan terhadap Italia khususnya di Napoli, sehingga menyebabkan Italia gempar. Sehingga Pangeran Jem ini akhirnya ditawan oleh Raja Charles VIII dan dibawa ke Prancis. Jadi ini dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sampai akhirnya ada suatu konspirasi besar. Ketika Sultan Bayezid Adri memerintahkan pasukannya untuk melakukan serangan-serangan terhadap Venesia. Venesia ini sebuah kota pelabuhan yang berada di bagian utara Italia. Dan pecah pertempuran dalam waktu yang sangat lama antara pasukan Utsmani melawan Venesia. Kadang pasukan Utsmani menang dan terkadang pasukan Utsmani kalah. Nah, di dalam masa itu pasukan Eropa berusaha menggalang perang salib baru untuk melawan Sultan Bayezid Adi Daulah Utsmaniyah, di mana Pangeran Jem itu direncanakan diangkat sebagai panglima tertinggi yang membawa pasukan salibis dari berbagai negeri, yaitu dari Italia, dari Hungaria, dari Austria, dari Prancis, dari berbagai negeri yang lainnya untuk perang melawan Sultan Bayezid Adi. Masya Allah. Akan tetapi apa sikap Pangeran Jem? Ya, walaupun beliau ini berusaha menggulingkan kekuasaan Bayezid Adi dan akhirnya ditawan oleh salibis Eropa, dan bahkan pernah diminta supaya keluar dari Islam masuk Katolik. Akan tetapi jawaban beliau, walaupun saya menjadi tawanan kalian, saya tidak akan pernah mati kecuali dalam keadaan Muslim. Masya Allah. Dan akhirnya beliau wafat diracun oleh Paus Alexander VI, dan jenazahnya tidak segera dikirim oleh Paus ini ke Utsmani, tetapi minta bayaran dalam jumlah yang besar. Baru 4 tahun setelah wafatnya dikirim ke Utsmani. Nah, Paus Alexander VI inilah yang karena kekhawatiran terhadap kekuatan Daulah Utsmani, karena berkali-kali melakukan serangan-serangan terhadap Italia, akhirnya merestui perjanjian Tordesillas, menyulut api peperangan baru, karena selama ribuan tahun ya, selama ratusan tahun Eropa itu digempur habis-habisan oleh pasukan Islam, dan mereka seakan-akan terjepit di pulau Eropa itu, maka sudah saatnya mereka ingin keluar mencari dunia baru, New World ya. Maka pada Juli 1494, Paus Alexander VI merestui perjanjian Tordesillas yang diadakan oleh Kerajaan Katolik Spanyol dan Kerajaan Katolik Portugis, membagi wilayah dunia menjadi dua bagian. Sebelah barat diserahkan kepada Kerajaan Katolik Spanyol, sedangkan sebelah belahan dunia timur diserahkan kepada Kerajaan Katolik Portugal atau Portugis. Itulah awal mula imperialisme dan kolonialisme, penjajahan salibis barat terhadap seluruh wilayah Islam di berbagai penjuru dunia. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, dalam waktu yang berhampir bersamaan pecah perang pula antara Kesultanan Mamluk dengan Kesultanan Turkmenistan. Ini sesuatu yang sangat disayangkan ya. Bagaimana bisa Kesultanan Islam, Kerajaan Islam Utsmani, dan juga Kerajaan Islam Mamluk, penguasanya sama-sama Muslim, bisa pecah perang? Dan ini terjadi sekitar 7 tahun, dari tahun 1484 sampai 1491. Perang antara Kesultanan Utsmani dengan Kesultanan Mamluk
Nah, di dalam buku Muhammad Suhel At-Tokus ya tentang Daulah Mamalik ini menjelaskan demikian. Sebenarnya sejak masa Sultan Murad II, hubungan antara Kesultanan Utsmani dengan Mamluk ini baik-baik saja. Hubungannya bagus dan bersahabat karena merasa sama-sama sebagai kekuasaan Islam. Hanya berbeda wilayahnya. Saat itu Mamluk menguasai Mesir. Mamluk menguasai Mesir, kemudian Hijaz dan juga Syam atau Syria. Sementara Daulah Utsmani saat itu menguasai Anatolia dan Semenanjung Balkan warna orange ini. Kan berbeda wilayah. Dan masing-masing penguasa ini punya wilayah yang jelas, tidak saling mengganggu dan bahkan bersahabat, bahkan bekerja sama dalam memerangi Salibis. Pada saat Murad II ingin menunjukkan kepada dunia Islam tentang upaya kerasnya menaklukkan Konstantinopel, itu mendapat dukungan yang sangat bagus dari Sultan Mamluk. Demikian juga saat Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, Kesultanan Mamluk itu ikut merayakan dengan pesta besar-besaran di Mesir sampai berhari-hari. Kenapa? Karena kemenangan Muhammad Al-Fatih atas Konstantinopel. Nah, akan tetapi di masa berikutnya hubungannya menjadi buruk, bahkan sampai pecah perang. Karena Kesultanan Utsmani setelah menaklukkan Konstantinopel ternyata mulai tumbuh berkembang, meluaskan wilayah sampai batas-batasnya melampaui wilayah Mamluk, sehingga khawatir kalah saingan untuk meraih status sebagai pemimpin Islam dunia. Nah, dan ternyata akhirnya terjadi pertempuran antara Kesultanan Turki dengan Kesultanan Mamluk. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, karena memang peristiwa sejarahnya begitu. Kadang Kesultanan Utsmani menang perang melawan Kesultanan Mamluk, tapi kadang Kesultanan Mamluk yang menang perang melawan Kesultanan Utsmani, dan itu berjalan sampai 7 tahun hingga ada kesepakatan damai antara dua kesultanan tersebut. Ikhwani fillah rahimakumullah, di masa Bayat Ahd ini ada kejadian-kejadian yang penting juga. Bahwasanya di tahun 1499 Bayat Adli menyatakan perang terhadap Venesia, dan di situ dibuat galangan kapal, armada-armada perang pasukan Utsmani ditingkatkan jumlahnya untuk melakukan serangan terhadap Venesia di bawah pimpinan Kemal Pasha. Saat itu beliau membawai sekitar 400 pasukan infanteri dan sekitar 500 pasukan kavaleri. Kalau infanteri itu pejalan kaki, kalau kavaleri itu biasanya naik kuda. Nah, kita melihat bahwasanya serangan-serangan ini sangat mematikan, sehingga menyebabkan Eropa gempar lagi. Karena kalau Venesia itu berhasil dicaplok oleh Utsmani, maka pergerakan ke arah barat dan ke arah selatan bisa mencapai Vatikan Roma. Nah, penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Utsmani ini berhasil mendapatkan kemenangan-kemenangan yang menyebabkan Paus di Vatikan lagi-lagi menuntutkan perang salib baru melawan Daulah Utsmani. Sampai pada masa berikutnya 1501, penyerangan terhadap Venesia ini menjadi terhambat karena di wilayah timur Anatolia sudah mulai bangkit kekuatan baru, yaitu kekuatan Syiah Sufawi yang dikenal menganut Syiah Rafidah Isna Asy'ariyah. Nah, yang dipimpin masa Iran pada saat itu. Pada saat yang sama, akibat dari perjanjian Tordesillas pada tahun 1508 terjadi perang Diu. Apa itu perang Diu? Perang Diu adalah perang yang terjadi antara pasukan Islam melawan pasukan Katolik Portugis. Karena pada saat itu, sebagaimana yang sering kami sampaikan, bahwa panglima perang Portugis yang dikenal sebagai Afonso de Albuquerque ingin menguasai Mekah dan Madinah.
bahkan ingin membongkar makam Nabi Muhammad SAW dan mengambil jasadnya untuk dijadikan barang gade agar Kesultanan Mamluk, orang-orang Mur itu mau menyerahkan kota Yerusalem ke tangan mereka. Dalam waktu yang sama, mereka juga ingin menguasai Mekah, Madinah, dan Yerusalem. Maka penemuan rute baru menuju ke dunia baru sudah sejak masa Marco Polo sebenarnya dimulai. Akan tetapi masa Marco Polo sekitar 1290-an melalui jalur yang umumnya dipakai, yaitu Laut Mediterania, kemudian ke arah Laut Merah melalui Mesir, Alexandria, lalu juga bisa melalui Syam, kemudian melalui Laut Merah, Samudra Hindia, sampai ke India, lalu ke Sumatera, ke Malaka, sampai ke Laut Cina Selatan hingga sampai Cina. Dan Marco Polo saat itu pernah ketemu dengan Kublai Khan. Nah, itu adalah jalur umum yang digunakan di masa itu. Akan tetapi setelah jatuhnya Konstantinopel di bawah Muhammad Al-Fatih, rempah-rempah dari Nusantara itu tidak sampai ke tangan Eropa Barat. Maka Salibis Portugis dan Spanyol ingin sekali berusaha mencari rute baru bagaimana bisa sampai ke pulau rempah-rempah, dimulai oleh Bartolomeus Dias, kemudian dilanjutkan oleh Vasco da Gama. Vasco da Gama, kemudian juga ada pelayar lain namanya Christopher Columbus. Nah, mereka ini menggunakan jalur baru melalui bagian selatan Afrika, yaitu yang disebut sebagai Semenanjung Harapan, Gulf of Hope atau Arroja As-Soleh. Nah, melalui inilah mereka akhirnya memutus perdagangan langsung menuju ke India. Maka di India itu ada Kesultanan Gujarat yang saat itu di bawah pimpinan Sultan Mudawar Shah. Sultan Mudawar Shah ini hubungannya dengan Kesultanan Mamluk sangat bagus. Bahkan rempah-rempah itu sering dikirim ke Kesultanan Mamluk sehingga Mamluk itu kaya raya. Nah, kekayaan Mamluk inilah untuk menjaga eksistensi kekuasaannya dan meluaskan pengaruh wilayah kekuasaannya. Akan tetapi, karena Portugis berusaha menguasai jalur rempah-rempah dan menguasai India, Mamluk hancur ekonominya sehingga akhirnya hilang, tak berbekas untuk selama-lamanya, khususnya setelah jatuh di tangan Sultan Yafus Salim bin Sultan Bayayid Adli. Nah, ikhwan fillah, bahwasanya pertempuran pertama yang terjadi antara Kesultanan Gujarat dengan Katolik Portugis itu dalam pertempuran Caul, ya. Pertempuran Caul tadi lebih tepatnya tahun 1508. Husain Al-Kurdi diperintahkan oleh Sultan Konsu Al-Ghori dengan kapal-kapal perang melakukan serangan terhadap Katolik Portugis di Caul. Sementara Katolik Portugis sendiri pasukannya di bawah pimpinan Florenzo de Almeida. Ini anaknya Francisco de Almeida. Nah, dalam pertempuran tersebut, Lorenzo de Almeida itu tewas, yang menyebabkan kemarahan besar Francisco de Almeida sehingga melakukan serangan balasan pecah perang yang disebut Perang Biu pada 1509. Nah, di dalam pertempuran tersebut pasukan Islam di bawah pimpinan Husain Al-Kurdi tewas, ya, kalah. Banyak pasukan Islam yang tewas sehingga Katolik Portugis di tahun berikutnya 1510 berhasil menguasai Goa di India, kemudian pada tahun 1511 berhasil menguasai Malaka. Pada tahun 1522 mengadakan perjanjian dengan Kerajaan Pajajaran yang pusatnya di Jawa bagian barat, tepatnya di Pakuan, wilayah Bogor sekarang. Jadi Jawa itu bagian dari sejarah Islam dunia, tidak bisa dilepaskan. Dan kita dalam melihat sejarah itu harus berpandangan dunia, tidak lokal. Kenapa? Karena antara satu peradaban dengan peradaban lain itu saling berpengaruh, saling berhubungan. Pengaruh mempengaruhi, di mana negara superpower biasanya
lebih mudah menghegemoni kekuasaan-kekuasaan yang lebih kecil atau yang lebih lemah daripadanya. Dengan demikian kita bisa memahami bahwa saat itu abad 9 dan 10 Hijriah atau abad 15 dan 16 Masehi, kekuatan superpower saat itu hanya ada dua, yaitu kekuasaan Islam yang berada di bawah Kesultanan Utsmani, khususnya setelah tegak khilafah di masa Sultan Salib, melawan Salibis Iberia, yaitu Salibis Katolik Portugis maupun Salibis Katolik Spanyol. Perang ini terjadi dari Maroko sampai Maluku, dari Laut Merah, Laut Hitam, Laut Mediterania sampai ke Samudra Hindia. Dan ini terjadi sampai ratusan tahun, sampai bangkitnya Protestan Belanda, kemudian disusul kemudian Anglikan Inggris untuk melakukan imperialisme dan kolonialisme terhadap seluruh dunia Islam dan bertahan sampai 400 tahun sampai masa kemerdekaan kita di Indonesia ini.